siswa dari kelas 3A akan membawakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sungguh, Ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan pada malam hari, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit yang menular di waktu petang yang sedang mengamuk. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananmu, tidak usah cemas, karena itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di dalam wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih. Doa permohonan dari wabah virus corona, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ini, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedatangannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Lah. Bapa kami yang ada di surga, aku bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu kepada keluargaku. Aku berdoa memohon perlindunganmu. Aku, orang tuaku, dan saudara-saudaraku, serta bangsa Indonesia dan dunia terhindar dari virus wabah corona yang sakit engkau sembuhkan dengan bilur-bilurmu, agar bisa beraktivitas kembali. Aku berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang, Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan untuk setiap berkat yang kami terima. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, dan Allah yang selalu ada.
bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini, kondisi di mana semua negara mengalami penyakit campak dan bahkan berefek ke ekonomi, termasuk Indonesia, negara kami. Apapun yang sudah terjadi dan melanda negeri ini, kami percaya Tuhan turut campur tangan, menolong, menopang, dan menguatkan setiap kami. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberi jalan keluar bagi kami, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami, negeri kami, bahkan semua negara-negara di dunia ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami semua akan menjadi pemenang dalam menghadapi masalah ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.